Oke, saat ini sudah ada Pak Sofyan Adi. Selamat siang, Pak Sofyan. Selamat siang, Ibu. Ya, terima kasih Pak Sofyan sudah bergabung bersama kami. Oke. Ya, silahkan untuk di sisa waktunya ya, Pak. Sekitar 22 menit ya, Pak. Silahkan, Pak. Ya. Silahkan, Ya, Pak. selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya dari PT Parker Metal Treatment Indonesia. Kami bergerak di bidang heat treatment. Saat ini ingin memperkenalkan perusahaan kami kepada semua yang hadir di sini. Sebentar ya. Di jurnal. Mohon maaf. Sebentar. Nah, ini baru baru masuk ya. Jadi belum baru mau nyiapin dokumennya sebentar. Oke. Sebentar ya. Pak Sofyan, mungkin bisa kita bantu, Pak. Kita sudah ada materinya. Oh, Nanti udah. Coba ya. Saya buka. Tolong dibukain company Oke. profile-nya ya. Baik-baik, Pak. Baik, hari ini kita mulai dulu. Ini introducing heat treatment dulu ya. Bisa dimulai dari company profile, Ibu. Yang satu lagi slide-nya, yang satu lagi PowerPoint-nya. Oke, Pak. Ditunggu sebentar ya, Pak. Baik. Ya, hari ini saya Sofyan Adi S. Harahap ya dari PT Parker Metal Treatment Indonesia bersama Pak Didit Nazarudin dari bagian engineering. Hari ini akan mencoba untuk mempresentasikan company profile perusahaan kami dan sedikit introducing pengenalan dari heat treatment. Bisa dibantu untuk slide-nya? Ditunggu ya, Pak. Mohon tunggu sebentar. Sisanya 20. Oh ya, baik, terima kasih. Next slide. Ya, kami dari PT Parker Metal Treatment Indonesia bisa dilihat di layar. Ini adalah layout perusahaan kami dimulai dari lobby di angka nomor 1, dan seterusnya ada office di nomor 2 sampai ke belakang atau prospect coating atau gedung G. Jadi perusahaan kita ini di MM2100 ya, nanti break slide-nya, ada dengan lebar 100 meter dan panjangnya sampai 400 meter. Next. Ya, ini untuk layout perusahaan kita. Nanti satu persatu dari proses-proses apa saja yang ada di PT Parker Metal Treatment Indonesia akan coba saya perkenalkan. Next. Ya, jadi perusahaan kita beralamat di MM2100 Blok KK nomor 11 Cikarang Barat Bekasi. Ya. Jadi kita berdiri sejak 2002 dan mulai beroperasi sejak 2002 Oktober. Ya, dan saat ini jumlah karyawan sekitar 300 orang. Untuk modal awal adalah sebesar 14 juta US dollar. Untuk business item, nanti selanjutnya satu persatu slide akan kami tampilkan. Next. Ya, untuk shareholder perusahaan kita ini dari PMA ya, ada Nihon Parker Rising 34,27%, ada Asahi Chiyoda Kogyo 25,54%, Hamamatsu Matsuri 22,9%, Parker Matsuri 9%, dan Nusantara Parker Rising 8,91%. Next. Parker Metal juga memiliki grup-grup di beberapa negara, di antaranya area Asia dan juga area Amerika dan Eropa. Di Amerika sendiri ada di Parker TrueTech dan Parker TrueTech MMI. Kemudian ada di Meksiko, di Eropa ada di Belgia, di Ceko, dan di Rusia. Next.
Untuk kawasan Asia sendiri, kita ada di China, India, Thailand, di Jepang sendiri, kemudian di Korea, Taiwan, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Indonesia sendiri. Next. Bisa dibantu next ya. Untuk di Indonesia ada tadi tiga perusahaan. Yang pertama PT Parker Metal Treatment Indonesia. Kita bergerak di bidang heat treatment, metal surface treatment, dan metal surface modification process. Yang kedua ada Nusantara Parkerizing. Mereka bergerak di bidang manufaktur dan distribusi metal surface treatment chemical. Kemudian ada rolling oil dan rust proof oil. Kemudian yang satu lagi PT Parker Engineering Indonesia, mereka bergerak di chemical coating treatment plant, ya. Kemudian pollution prevention plant dan juga metal surface treatment plant. Next. Nah, untuk proses-proses yang saat ini kita miliki di PT Parker Metal Treatment Indonesia, yang pertama adalah heat treatment process. Di dalam heat treatment proses ini kita punya carburizing, ya, baik yang tipe batch maupun yang tipe STKM dengan ukuran 650, 700 kali 1100, itu ada 20 unit. Kemudian yang STKM ada 2 unit, kemudian ada gas soft nitriding 2 unit, yang terakhir ada home steam sebanyak 2 unit. Next. Kemudian untuk surface treatment-nya ada isonet, ya. Itu treatment plant kita punya tungku diameter 900, dalamnya 1500 3 unit. Kemudian kita punya proses pospeting, ya. Kita ada jenis mangan pospet M1 dan M5, kemudian zinc pospet, pericot dan palmon, kemudian ada palcot CT3700 untuk aluminium. Kemudian ada Pacific untuk stainless steel. Yang terakhir ada solid lubricant, ya. Jadi ini coating yang bertujuan untuk mengurangi anti noise dan greaseless, ya. Jadi dengan coating ini tidak perlu penggunaan grease lagi. Next. Untuk company history kita dimulai dari 2002 sampai 2010. Kita melakukan penambahan-penambahan mesin dan kita mulai beroperasi di Oktober 2002 dengan proses isonite. Ya, kita ambil ISO di 2007, ISO 9001, kemudian penambahan coating silentnya di 2010. Next. Di 2011 kita nambah unit mesin untuk gas carburizing dan soft nitriding. Kemudian di 2013 ya penambahan lahan area pabrik kita sampai total menjadi 40.000 meter persegi. Dan yang terakhir di 2019 kita ada instalasi untuk automatic racking system, ya. Next. Ini beberapa sampel untuk yang kita proses di PT Parker Metal Treatment Indonesia. Ya, ini ada untuk roda 4 maupun roda 2 yang didominasi oleh produk-produk engine, transmisi, dan coupling. Next. Untuk unit heat treatment kita sendiri bisa dilihat di gambar-gambar berikut. Itu ini yang adalah gambar yang menggunakan tipe batch, ya. Next. Kemudian untuk gas soft nitriding juga menggunakan tipe batch, itu juga didominasi oleh produk-produk coupling, ya, camshaft dan engine part. Next. Untuk proses surface treatment atau isonite kita didominasi oleh produk-produk engine valve, piston ring, ya, beberapa camshaft dan juga komponen-komponen coupling.
X. Nah, untuk prospecting, dia kita banyak proses untuk engine, transmisi, ya, maupun untuk camshaft di roda 2 maupun roda 4. Kemudian saat ini juga sedang banyak diproses untuk kaki-kaki roda 4, ya, seperti bushing dan outer tube, inner tube, yang proses selanjutnya adalah rubbering. Next, terakhir mungkin. Nah, ini yang adalah sampel untuk Devry Coat, ya. Jadi Devry Coat ini adalah coating spesial khusus, ya, hanya diperuntukkan untuk produk-produk seperti subthrottle injection dan plunger roda 2. Kemudian beberapa gear transmisi dan juga belakangan ini produk-produk spring, ya, khususnya untuk komponen indoor roda 4 banyak menggunakan Devry coating ini untuk mengurangi noise di dalam kabin kendaraan. Ya. Nah, selain itu juga ada beberapa tambahan proses di tempat kita, antara lain proses shot blasting, ya. Kita mempunyai beberapa metode shot blast di tempat kami, baik itu tipe table maupun tipe hanger, ya. Next. Slide-nya sudah habis, ya, Pak Sofiana, ya. Mungkin selanjutnya ada satu materi lagi, ya. Oke. Okay. Satu materi lagi yang tadi pertama ditampilkan. Kali ini dibawakan dan disampaikan oleh Pak Didit Nazarudin, beliau engineering di tempat kita di PT Parco Metal Treatment Indonesia. Sedikit perkenalan tentang proses heat treatment, ya. Baik, Pak. Waktunya. Kira-kira berapa menit waktunya? Ya, 9 menit lagi, ya, Pak Sofian. Oke, okay, silakan, baik, Pak. Silakan, Pak Didit, ya. Oke, terima kasih, Pak Sofian. Oke, Ibu, silakan di next. Perkenalkan, saya Didit Nazarudin dari Parco Metal Treatment Indonesia, dari engineering. Sedikit, ya, sharing tentang heat treatment-nya. Oke, okay, baik. Untuk heat treatment sendiri, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sofian, apa namanya, heat treatment proses ini bisa membuat bentuk struktur mikro melalui pemanasan dan pendinginan secara cepat. Nah, proses perlakuan panas bertujuan untuk menjadikan sifat material yang lebih keras, sehingga tahan haus, tahan penyok, bengkok, tahan patah, juga tahan korosi. Oke, okay. Basically, apa namanya, customer atau calon customer kami menginginkan, itu untuk beberapa part itu ada yang memang selain tahan haus, tahan gesek, sama tahan korosi. Makanya di kami, untuk perusahaan heat treatment sendiri, selain memiliki proses jasa proses untuk merubah kekerasan part itu sendiri, ada juga untuk surface treatment yang tadi disampaikan oleh Mas Sofian. Oke, baik, berikutnya untuk proses hardening sendiri terdiri dari, Ibu, mohon maaf. Oke, untuk proses hardening sendiri ada decremental hardening sama untuk decremental hardening di sini proses pengerasan secara untuk material dengan tanpa merubah komposisi kimia dari material tersebut. Oke, okay. Di PMT sendiri kita kenal dengan proses quenching tempering atau full harden. Oke, okay. Back next. Oke, okay. Ini untuk ilustrasinya di sebelah kiri bisa dilihat, ya, untuk material yang masuk ke kami, material yang sudah utuh atau barang yang sudah utuh. Sebelum proses heat treatment untuk material tersebut secara struktur itu ada perlite sama ferrite, ya. Nah, berikutnya dipanaskan di suhu austenisasi di 850 sampai 1050 derajat Celcius. Nah, setelah proses austenisasi didinginkan secara cepat, maka terbentuklah struktur martensite-nya. Oke, okay, ini biasa dikenal dengan proses quenching tempering. Oke, okay, next. Baik, berikutnya untuk case hardening, ya. Untuk case hardening sendiri, proses perlakuan panas untuk meningkatkan kekerasan permukaan material dengan cara merubah komposisi kimianya. Jadi biasa dikenal di kami ada beberapa proses, yaitu contohnya untuk carbon raising proses, carbon nitriding proses, ada salt bath, atau ada juga gas of nitriding. Oke, okay, next. Baik, untuk carbon raising, ya. Carbon raising sendiri beberapa material bisa digunakan, ya, untuk material paduan khususnya, baik dari SCM, SCR, SMCM, atau sinter part yang masuk kami.
Nah, ini proses perlakuan panas untuk mengeraskan permukaan material dengan cara merubah, menambahkan unsur karbon pada permukaan pad. Bisa dilihat dari struktur mikro ya di permukaan untuk yang apa? Baik. Lanjut ya. Oke. Oke, Boleh saya jawab aja dulu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Budi Santoso dari PT SSIS. Mau menanyakan apakah park racing punya carbon racing dan nitriding? Oke, berapa rate-nya? Baik, ini... Oke, untuk carbon racing proses dan nitriding proses kami punya, Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sofian ya, di awal ya. Jadi untuk carbon racing proses kami bisa proses dengan apa untuk material-material yang memang alloy steel ya. Di beberapa material tadi sudah saya sebutkan, mungkin lagi dibuka slide-nya. Nah, untuk rate-nya mungkin nanti kontak person langsung sekitar 50% ya. Oke, next untuk apa dari Bu Vega ya. Ingin bertanya pengaruh cold forming terhadap struktur mikro dan sifat mekanik pada kondisi tanpa pemanasan ulang. Oke, cold forming untuk struktur mikro, sifat mekanik pada kondisi. Oke, untuk cold forming sendiri umumnya apa namanya? Ketika ada pembentukan biasanya ada perubahan struktur mikro ya. Cara mekanik juga pasti ada perubahan juga. Makanya dengan apa untuk menstabilkannya biasanya ada pemanasan ulang yaitu dengan proses annealing atau normalizing umumnya seperti itu dan kebetulan di tempat kami tidak ada untuk proses tersebut. Oke, baik kita lanjut ke slide ya. Oke, untuk berikutnya carbon nitriding process atau HCNQT di kami biasa mengenalnya adalah pengerasan material dalam lingkungan atmosfer campuran amoniak ya. Umumnya baja-baja dengan karbon rendah atau low carbon steel seperti SPCC, SVHC yang kami proses, atau carbon steel ya, untuk nilai karbon di bawah 30%. Nah ini biasa kami proses juga untuk carbon nitriding. Ada juga yang memang beberapa customer yang menginginkan daya ulet yang lebih untuk material-material yang memang sifatnya alloy steel ya, atau baja paduan. Baik, next. Oke, berikutnya untuk isonet atau salt bath ya, atau cyaniding. Nah ini di kami juga ada, kemudian ada tiga tungku tadi sudah disebutkan oleh Pak Sofian ya. Jadi proses pemerasan permukaan baja yang menghasilkan komponen layer dan difusi layer dengan cara mencurupkan materialnya ke dalam bak sianidasi yang berisi campuran larutan garam. Proses ini dilakukan pada suhu 560 sampai 590 derajat Celcius. Nah unsur pemerasan proses ini adalah nitrogen dan karbon yang diperoleh dari sianida yang terurai karena bereaksi dengan oksigen. Oke. Nah, untuk proses ini semua material bisa kami proses ya, termasuk stainless steel dan tool steel ya. Oke, next. Oke, berikutnya ada gas of nitriding atau GSN. Ini disebut dengan nitro carburizing atau dry cyaniding atau gas cyaniding. Proses dilakukan dengan cara memanaskan material pada suhu 560 sampai 600 derajat Celcius dalam lingkungan atmosfer yang mengandung karbon dan nitrogen dengan komposisi tertentu. Nah, proses gasom ini menghasilkan komponen layer dan difusi layer pada proses sama dengan proses isonet ya. Oke, untuk contoh strukturnya dan contoh distribusinya ada di sebelahnya ya. Seperti itu. Jadi lapisan nitrida yang ada di permukaan pad yang terbentuk setelah proses gasom nitriding tersebut. Baik, next. Oke, ini untuk gas carburizing main product ya. Jadi tadi disampaikan juga oleh Pak Sofian, umumnya ada produk-produk engine part di kami, baik dari sprocket drive, shaft key, collar, gear drive parts, connecting rod, prog shift, gearcom, gear starter drive, camshaft, dan lain-lain. Ini untuk roda duanya. Untuk roda empat juga jauh lebih banyak lagi yang kami proses di internal ya. Oke, okay, next. Oke, okay, untuk terakhir, mungkin ada retreatment ya. Oke. Okay. Secara general tadi sudah kami jelaskan ya, jadi general process treatment ada dari annealing, normalizing, quenching, and tempering. Untuk yang tanda panah, kebetulan ada atau tersedia di tempat kami ya, untuk fasilitasnya, untuk jasanya. Artinya dari yang tadi kami jelaskan, ada beberapa proses yang memang bisa kami lakukan dan tersedia di tempat kami. Baik itu carburizing process, gas of nitriding process, steam process, atau surface oxide treatment,
itu kami bisa melakukan proses tersebut. Baik, next. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Masih ada waktu, Ibu? Jadi, 1 menit, Pak. 1 menit, ya. Ya. Jadi kami buat sangat welcome buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang berminat diskusi kembali atau ingin melakukan kunjungan, walaupun mungkin sulit ya di tengah pandemi saat ini, dengan persyaratan-persyaratan kita, kami sangat welcome untuk diskusi dan memberikan solusi khususnya seputaran heat treatment dan surface treatment. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada, silakan moderator selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Sofyan Adi dan juga Bapak Didit Nazarudin atas presentasinya yang sangat menarik ya, Pak. Ya, sama-sama. Baik. Bapak Ibu yang ingin berdiskusi lebih lanjut dengan PT Parker Metal Treatment Indonesia dapat mengunjungi fitur online exhibitor showcase di website kami agar bisa berinteraksi secara langsung lewat live chat dan WhatsApp.